mau kerja apa gitu. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Soalnya yang SMS banyak sekali. 86 sebentar ya. Bentar. Lah, siapa yang SMS dulu? Kamu dulu atau dia dulu, Mbak? Dia kan komen. Terus habis komen kan Mbak Yuni nggak nanggepin tuh. Hah? Terus dia minta alamat gitu. Pas di komen saya kasih alamat Ajen Bandung. Gitu. Di Bandung dekat Los Wipi gitu. Terus dia inbox. Saya nggak di Hong Kong, saya di Jakarta gitu. Mau masuk, mau pengen kerja di Hong Kong gitu. Oh. Nah kalau di PT saya nggak tahu PT infonya di mana. Oh. Kan misalnya nonton. Oke. Tak kasih tak like, kalau gitu dia tak inboxin lagi like, tuh. Soalnya mungkin Mas Andro telat nginboxinnya. Soalnya banyak yang itu. Oh gitu. Ya Allah, aku juga mau cari majikan ini. Kapan finishmu? Visa aku habis tanggal 13 November tapi keluarnya sebelum 2 minggu. Sebelum visa finish 2 minggu berarti tanggal 30 Oktober saya keluar. Oh, 30 Oktober. Oke, tak tunggu lagi like, gitu. Tak tunggu. Kapan liburmu sayang? Hari Minggu biasa. Oke, tak tunggu lagi itu. Di Bandung di Kos WP kan? Tapi tanggal lantai 5 sih. Lantai 5, tapi aku sendiri ada di itu ya. Di Jingwan ya, kadang-kadang di Kos WP, kadang-kadang di Jingwan, tapi aku kebanyakannya di Jingwan. Jingwan itu alamatnya di mana apa ya? Saya enggak pernah ke Jingwan sih. Oke, siap tak kasih no. Ini sekarang. Sekarang tak kasih no alamatnya ya. Itu, tak kirim. Iya, terima kasih. Oke, okay, terima kasih sayang. Oke, yuk, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat mbak-mbaknya yang sudah memberikan informasi. Cuman Bandung ya, lantai 4 kalau yang di Kos WB. Jadi Bandung yang ada di Kos WB, lantai 4. Jangan sampai keliru yo. Konco-konco. Wes, kumpul terus. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.